Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Lian Putra. Oke lur, di video kali ini ya saya mau ini bikin cara ya, cara ngegambar pola kabin atau mal ya. Ini khusus bagi yang pemula aja ya, yang masih belum bisa menggambar atau karena susah ya cari ukuran yang pas. Kalau kan dari internet itu pas di print itu beda ya, kalau mau ganti ukuran. Soalnya kalau mau sesuai itu ngeprintnya ke tukang ini lur, bikin skotlet ya, itu pasti di apa diturutin ukurannya mau berapa aja lur, nggak beda ya sama tukang print biasa. Jadi kalau males kayak gitu kalian gambar aja lah. Cuman ini kalau yang masih belum bisa menggambar kayak gini ya caranya, simak aja video ini dan jangan di skip-skip ya. Dan ini juga nanti saya cuman kasih cara menggambarnya aja ya, nanti ukuran saya dijelasin aja. Dan sebelum lanjut ya, saya ingetin lagi untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke, thank you yang udah like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di follow Instagram saya dan TikTok saya, nanti saya taruh linknya di bawah deskripsi. Oke. Oke, tanpa banyak basa-basi ya, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Kalian butuh ini ya, buku gambar, dua potlot, ini penghapus dan juga penggaris. Sini saya akan bikin kecil aja lur, bikinnya kecil-kecil aja ya, nanti ukurannya saya ditentuin buat nanti yang mau bikin skala 10 ya. Saya pertama kalian bikin garis, kalau kalian nggak rapi ya kalian bisa pakai penggaris. Kalian bikin lengkungan lur. Terus kalian tarik ya, kalian garis. Ini saya cuman kasih cara gambarnya aja ya, dan yang masih belum bisa bikin garis-garis lurus ya kalian bisa pakai penggaris. Cuman kalau saya karena hobi saya juga menggambar lur, jadi udah lumayan ahli ya. Tapi bohong. Kalian tarik ke bawah. Dan untuk cara bikin kayak gini ya, kalian pakai ini aja lur, penggaris tengah lingkaran ya. Kemudian kalian bikin garis kecil ya. Kalian bikin lengkungan lagi. Kalian garis ke bawah lur. Lalu kalian kayak gini ya, jangan dikasih tekukan lur biar lebih rapi. Kalian bikin agak membulat aja ya. Dan kalian kalau mau lebih realistis ya, kalian garis kayak gini biar kayak ada kaca-kacanya lur, nanti di sini buat ini ya spion.
Dan oke, tinggal kita bikin buat pintu ya. Oh ya, di sini Kirlin bikin kayak gini ya. Ini nanti untuk fender, fender bawahnya ya. Dan tinggal kalian garis di sini lur. Kalian garis ya. Ini buat apa ya, yang di pintu itu lur, yang kayak buat lekukan ya. Dan di sini agak dibelengkungin lur. Oke, dan kalian tarik ya, ini buat stop lampu. Ini kalian kasih garis kegedean lur. Ini buat ini ya, pintu. Oke, dan kalian bikin jendelanya. Kalian bikin lagi garis kayak gini. Dan tarik. Ini sama ya, lengkung. Dan kalian bisa bikin variasi ya, ini seperti kayak ini lur. Cuman kalau kalian males ya, kalian juga gak apa kalau gak dikasih, cuman ini referensi aja ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk buat apa ya, kalau gak salah air radiator atau keluar di sini ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi gampang banget lur cara bikin sketch atau mal ya. Yang pertama kalian harus sabar ya. Dan kalau belum mahir ya atau belum ahli seperti saya, mohon maaf ya, ini saya juga masih jelek lur. Saya harap pakai alat bantu ya, seperti ini. Garis. Dan nanti untuk ukuran apa skala 10 sekitar segini lur. Sebelum lanjut kalian siapin dulu ya. Ini apa, buku sama pulpen buat nanti ukurannya. Kalau udah tinggal kalian simak ya untuk ukurannya. Ini untuk bagian atas sendiri ini sekitar 11 cm lur. 11 cm ya. Catat lur, 11 cm. Dan ini untuk ke bawah sekitar 13 cm lur. 13 cm ya. Ini untuk dari sini ya ke ujung sini sekitar 9,5 lur. 9,5. Dan untuk ini dari stop lampu ke bagian yang tadi sekitar 7,5 lur. 7,5. Dan ini untuk jarak tingginya sendiri ini ya, seluruhnya ya, ini sekitar 18 cm lur. 18 cm. Dan ini untuk panjang buat selebor ya, ini sekitar 6,5. Dan tambah untuk totalnya sendiri ini sekitar 14 cm ya. Jadi ini dikurangin 6,5. Dan juga ini dari sini ke sini ya, ini diambil 1 cm, terus kalian potong ini di sini ya. Lalu kalian potong lagi, ini ambil sekitar 3,5 lur, 3,5 cm ya. Jadi kayak gitu. Dan ini untuk jarak pintunya sendiri untuk bagian tengah ya sekitar 11,5 ya. Dan untuk tinggi stop lampunya ini 5 cm lur. 5 cm. Dan untuk pin apa jendela ya, jendela untuk jendela ini udah saya ukur ya. Dan yang lebih lengkapnya silahkan ya di Instagram saya udah upload, atau nanti kalau gak punya bisa DM ya di WA atau di ya intinya sih di WA ya. Kalau kalian gak punya Instagram, nanti saya ditaruh ya nomor WA saya di YouTube story atau apalah, nanti kalian dicatat aja lur. Oke. Oke, kita lanjut bikin bagian depan ya. Untuk bagian depan tinggal kalian kayak gini aja lur. Kalian bikin garis terus kalian tarik. Thank you.
Dan untuk bagian depan kurang lebih seperti aja lur. Kalian gambar kayak gini ya. Sorry tadi kalau kurang jelas. Kurang lebih seperti ini. Oke, dan ini untuk ukuran bagian depan ya. Saya gak bisa nentuin nanti saat saya proses membuat aja ya. Karena saya juga mau bikin skala 10 lur. Jadi ditunggu aja ya videonya. Dan oke, untuk video cara menggambar malnya ya, sampai sini aja lur. Dan untuk bagian belakang itu nanti nyesuaiin aja lur, nyesuaiin lebar dari depan ya. Jadi kalian sabar aja ya, tunggu video selanjutnya. Dan oke, yang udah nonton jangan lupa ya di like videonya, kalau suka di komen dan juga di subscribe. Oke lur. Dan untuk next video mungkin bikin sasis ya buat skala 10. Jadi ditunggu aja ya. Oke lur. Dan jangan lupa ya di share ke teman-teman kalian biar yang masih pemula bisa menggambar atau bikin mola apa pola ya atau mal, karena gampang lur, cuman ukurannya aja yang bikin pusing itu, karena menggambar itu mudah lur, yang penting ada niatan ya. Oke lur, terima kasih yang udah nonton, semoga sehat selalu lur dan dilancarkan rezekinya. Oke.